Halo guys, welcome back to my channel Digger dengan saya Dimas. Terima kasih sudah milih video ini dan selamat menonton. Jadi kali ini saya bakal ngetes yaitu handphone Poco F3 ya. Dimana Poco F3 itu sekarang lagi populer banget ya. Soalnya banyak banget yang nyariin handphone yang seri RAM 8GB dan internal 256GB yang seperti yang saya pakai ini. Karena lagi langka-langkanya ya, jadi harganya bisa melonjak sampai 6 juta ya guys, P58, 57. Itu untuk batch terbaru sih, kayaknya batch ke-6 atau ke-7 gitu ya, kalau nggak salah ya. Ke-6, nggak salah. Jadi di sini saya punya ini ya, batch pertama yaitu Poco F3 seri RAM 8GB dan internal 256GB. Dan ini seri pertama ya, batch pertama. Ya, saya rasa untuk batch pertama, batch yang ke-6 harusnya sih sama aja, bedanya di mana ya? Soalnya green tint sama blackers itu tetap ada sih guys, karena AMOLED ya. Nah, jadi di sini di versi MIUI terbaru ini, MIUI 12.5.5.0 yang terbaru, yang in HD ya, yang dimana kalau di game Mobile Legend itu dia kayak macam nge-relock gitu, kayak macam nge-relock ya, udah lama gitu kan lagi main, tiba-tiba kita buka aplikasi lain, kita balik ke Mobile Legend lagi, dia nge-relock. Nah, di sini saya main tes game PUBG Mobile, di mana sini saya buat bakalan settingan tampilan yang 120Hz. Nah, saya lihat. Terus untuk setelan tambahan penambah memori saya aktifin nih. Nah, tuh, saya aktifin aja nggak apa-apa ya. Terus walaupun katanya harus dimulai ulang guys, power monitornya yang aktif. Saya lihat. Oke. Sebenarnya nggak ngaruh-ngaruh banget sih itu penambah memori ya, kalau tuh cuma mainkan game sebi satu doang nih. Oke, kita langsung aja buka game PUBG Mobile. Nah, ini adalah PUBG Mobile versi terbaru, yang versi 1.6 ya. Di sini saya udah lama banget nggak main PUBG, jadi sorry banget kalau saya mainnya noob ya. Pasti noob banget lah, ini aja ranknya aja bronze kali ya, rank terendah. Oke, di sini nggak bisa 90 fps ya guys, jadi dia cuma smooth ekstrim. Dan di sini seperti kalian lihat 60 fps. Terus kita cari yang paling ekstrimnya yang mana nih, tuh HDR ekstrim ya yang bisa nih ya. Soalnya ultra HD dia ultra guys, jadi kita buat HDR ekstrim lah. Oke, lobby juga HDR ekstrim. Oke, apply. Nah, oke, mantap guys, di combat juga HDR ekstrim dong, combat. Oke, nice, mantap. Nah, di sini untuk basic gironya kita buat yang always scope on aja, scope on. Nah, kita buat scope on aja. Udah, nggak ada lain sih. Untuk suaranya kita buat yang ultra. Ada lagi guys, apa lagi ya? Ini brightnessnya kita tinggiin, shadownya kita aktifkan biar lebih cantik. Oke, kita buat anti aliasingnya 2 kali. Oh, nggak bisa, harus cuma 2 kali guys. Oke, nah biar mantep tampilannya. Oke guys, bisa kalian lihat tampilannya itu, wih, realistik banget ya. Oke, kita langsung aja tes di klasik. Di sini kita mainnya di Air Angel ya, kita main berempat. Oke, langsung gas. Oke, udah sampai ke match ya guys. Oke, woi, minta tembak woi. Oke, seperti yang kalian lihat di sini ini lancar banget, sampai itu bisa lihat FPS nya tuh sampai 60 ya. Aduh, ini jaringannya jelek banget ya. Ini jujurnya nih, saya udah lama banget nggak main game ini, jadi kalau misalnya saya mainnya noob banget, sorry banget deh. Nah, di sini seperti yang kalian lihat, ini di jam 2 lewat 46. Terus baterainya 90% ya guys. Di sini saya pakai WiFi. Jadi kemungkinan kalau kalian mainnya itu pakai data seluler, jadi lebih boros lagi ya, karena pakai WiFi udah pasti lebih nggak boros. Di sini kita nomor berapa nih? Nomor 1 ya. Jadi mereka ngikutin kita dong.
Mereka ngikutin kita. Setelah kita lompatnya di mana ya? Oh, ini namanya tech center sekarang. Oh, mantap mantap. Kita turun di Pochinki aja deh, Pochinki. Ini biar rame-rame sini nih. Turun di Pochinki, guys. Ya. Bisa lihat ya, karena realistisnya tuh jadi kayak macam ada abu-abu debu gitu ya, kayak macam kabut-kabut gitu ya. Saking kita buat yang HDR ya. HDR Extreme ya. Oke guys, bisa lihat tuh. Wih, cantik banget dong. Sumpah dah keren parah. Sedo lo. Ini sedo dong. Ini lancar banget ya, masih 60 fps, nggak ada ngedrop. Dan ini panasnya masih nggak panas guys, dingin. Nanti kalau rada panas saya coba tes suhu ya. Ini karena nggak panas jadi nggak saya tes suhu. Ini suaranya saya gedein ya karena saya nggak pakai headset. Kalau nanti saya pakai headset kalian nggak dengar ya. Kompensator AR. Ini pengaturan kontrol. Ininya agak kesini sedikit karena gampang banget ketembaknya, kepencet. Save, exit. Nah, oke. Okay. Ini cantik banget loh grafisnya, sumpah. Keren ini. Cantik banget loh ini grafisnya, bisa lihat ya tuh. Ada ini, ada bayangan. Apa nih guys? Saya nggak pernah lo gini. Ini shotgun. Kita mati guys. Aduh, mati kita guys. Saya nggak tahu ini mau diapaan, sumpah. Kampret banget deh. Wih, senjata ini dong enak. Wih. Mati kau. Mati kau. Senjata ini enak guys. Mati kau. Waduh. Waduh, dari belakang cok. Gak nampak. Oh, dia pun dapat senjata kayak kita guys. Oke, bisa lihat di sini ya, 55 fps, 60 fps, lancar banget. Hmm.
Walah. Walah, jancok rame kali, guys. Aduh, rame kali, guys. You're dead. Oke. Kita kembali ke map, teman kita jauh banget dong. Itu jauh banget dibuang. Ternyata dia mati, guys. Tinggal saya sendiri sama nomor 4 masih hidup ya. Sini bisa kalian lihat ya, guys. Ini belum jumpa musuh. Nih, belum jumpa musuh ya, guys. Bisa kalian lihat di sini lancar banget ya mainnya. Bisa kalian lihat tuh tampilannya. HD banget, ada bayangan. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, saya coba tes relog ya. Ini saya lagi lari nih ya. Saya coba tes relog. Saya buka Facebook. Saya buka Facebook, saya buka WhatsApp. Nah, oke. Terus kita coba buka lagi game PUBG Mobile. Masih jalan ya, guys. Masih lanjut ya, enggak ke reload, enggak ke reload seperti di Mobile Legend ya. Ini masih lanjut. Ini musuhnya tinggal 33 aja, guys. Kita nge-kill belum ada. Nah, di sini udah mulai panas ya, guys. Bisa kalian lihat nih. Di belakangnya sini sih. Tuh bisa kalian lihat ya. 41 tadi ya. 42. Nah, terasa banget ya ini panasnya di sekitaran, di dekat kamera. Di tempat lain sih masih aman, nggak ada masalah. Nih, pokoknya di bagian sini, guys. Nah, di bagian sini ya, di bagian bawah sini nggak ada. Nggak ada yang panas ya, aman-aman aja. Ini orangnya tinggal 27, guys. Tapi kita belum ada nge-kill. Tapi lancar lah ini ya, 60 fps dong. Poco F3 memang nggak ada obat ya, semenjak Mi 11T keluar itu orang banyak milih Poco F3 ya, karena banyak kaum mendang-mending bilang mending Poco F3 ya, dimana pasti harganya turun ya. Karena harganya turun, karena langka, jadi harganya naik lagi, guys. Ini kita jemput yang nomor 4. Oke. Ada lagi. Naik cepet, coy. Ada mobil tuh. Mana satu orang turun dong, gila sekali. Walah, kita gak ada darah dong. Woi, minta darah woi. Bad gate, guys. Perban doang. Oke, guys, didatengin. Mark the location.
Oke, didatengin guys. Aduh, kita yang kena tembak dong. Oke guys, sorry banget ya kok mainnya kayak bot. Ini saya karena masih bronze, kita coba main sekali lagi. Ini kita main coba di Sunhawk ya, biar cepet. Coba main di Sunhawk, kita turunnya di tempat yang rame ya, di bot camp. Ya, kita langsung aja turunnya di bot camp ya. Ini teman-teman nih ikut kita nggak? Oke, kita nggak usah turun di bot camp, kita ngikutin teman-teman kita aja mau turun di mana ya. Ini kali ini matchnya nih bakalan agak lebih lama sih. Ayolah, turunlah. Enemies ahead. Ayolah, turun. Turun di mana dia? Mau turun di mana nih, guys? Udah telat lah, mau turun di board game. Masa turun di board game? Paradise Resort. Ah, udah telat. Udah banyak orang. Udah banyak orang. Bisa lihat dong, udah banyak orang. Ini gua. Banyak orang, guys. Aduh, temennya ini laknat. Nah, ini udah mulai nge-frame drop ya guys, sampai 40, 31 tadi ya. Ini lancar, kita tungguin aja. Ini kali ini kita turunnya di bot camp ya guys, karena ini kita yang mimpin ya. Gak tau kenapa nih mereka ngikutin kita nih. Ya, oke, kita langsung aja turun. Oke, kita turun di bot camp. Ini tunggu dulu, kira-kira nyampe situ baru lompat. Oke, turun. Lompat. Oke, kita turun ke board camp ya. Ini karena HDR Extreme jadi rada-rada ini ya, apa kabut-kabut gitu. Ini satu orang takut apa ya? Kok gak ikutin kita? Nomor 4 takut banget dia ya. Lebih milih turun di sana dong. Apa guys, di sini kita cuma ngetes doang ya. Wih, rame banget dong. Bisa lihat itu ya. Wih, rame banget dong. Gila sih. Gila, rame banget. Ngapain masuk-masuk dapat M24? Ini rame banget nih guys. Ini di luar ada musuh juga nih. Banyak banget musuh nih guys. Walah. Cok, bantu cok. Help.
Aduh. Wah, didatangin dong. Wah, didatangin kita, guys. Mati kita, guys. Oke, guys, jadi ya cukup sampai di sini dulu. Bisa kalian lihat di sini baterainya itu 3 lewat 11 dan baterainya 81% ya. Di jam ini jam 3 lewat 11 dan baterai 81%. Habis sekitar 9% ya. Ini 2 match kali ini cepat banget ya. Enggak apa-apa lah ya karena saya cuma ngetes doang dan gamenya itu enggak ke relock nih. Seperti kalian lihat nih, saya buka WhatsApp, saya buka YouTube, saya buka Instagram, terus saya coba buka lagi ke PUBG Mobile, enggak ke relock ya, masih lanjut ya. Oke lah guys, jadi cukup sampai di sini dulu ya. Apabila ada yang kurang bisa komen aja ya, dan sorry banget kalau saya main noob ya. Thanks for watching, jangan lupa bantu like dan subscribe. See you later, goodbye, dadah.